Warga Desa Patuanan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat memiliki tradisi setiap bulan Safar untuk menyambut bulan Maulud dengan membuat kue apem. Kue apem ini nantinya akan dibagikan kepada warga lainnya dan dianggap sebagai perkat kekeluargaan dan penolak bala hingga sebagai wujud sedekah warga. Terlihat warga bergotong royong dalam membuat kue apem di halaman rumah kepala desa setempat. Pembuatan kue apem ini tak berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Satu persatu, kue apem yang telah matang dibungkus dengan plastik serta dibagikan kepada warga sekitar dengan cara datang ke rumah warga masing-masing. Setiap satu orang kepala keluarga mendapat satu plastik kue apem yang berisikan 8 buah kue. Ini memang kita setiap tahun, kalau di desa kita ini namanya bulan Safar. Nah, bulan Safar itu kita memang membuat apem itu sudah jadi tradisi. Dan kita sebagai kepala desa memang membuat apem itu dibagikan ke seluruh masyarakat Desa Patuanan. Hal ini mungkin ya satu orang segini. Bukan ya. Satu orang satu rumah. Ya, satu rumah. Sekitar 5.000-an, 5.000 piece yang saya bagikan. Kurang lebihnya 5.000 kan dibagikan setiap rumahnya itu. Nah, semenjak dulu saya dulu kala Pak, memang sebelum jajahannya kepala desa juga memang tradisi apem itu sudah ada. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Ini apem dari Patu.